Bung Karno awalnya mengatakan bahwa ia ingin mengatakan sila pertama itu ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan itu artinya ketuhanan yang tidak datang dari ruang kosong, melainkan ketuhanan yang sudah merupakan bagian dari adat istiadat, merupakan bagian dari kebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan juga artinya adalah ketuhanan yang saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling toleransi dan solidaritas.